Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita bertemu dalam majlis taklim hari Ahad pagi subuh. Semoga taklim kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik yang menyampaikan ilmu maupun yang menerima belajar ilmu dan yang mendengarkan. Moga-moga kita terdapat masuk golongan yang disebut dalam Al-Qur'an syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Orang yang menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu disebut dengan ulul ilmi dalam Al-Qur'an. Jabatan predikat ulul ilmi adalah di bawah malaikat. Amin. Ya. Dalam persyahadat Allah, malaikat dan ketiganya ulul ilmi. Ini jabatan yang paling tertinggi di dunia ini, di dunia maya manapun. Ya, ulul ilmi. Moga-moga kita mendapatkan gelar tersebut. Kita sampai kepada babu fadilatil adzan. Ya. Rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamun nasu ma fin nida was-safil awal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Paling sahih Bukhari Muslim. Bersabda Rasulullah, lau ya'lamu, lau itu bahasa Arab. Kalau bahasa Melayunya jika. Tapi karena orang Melayu ingin disebut orang Islam asli, jadi launya tetap dipakai. Jadi menjadi jika-jika. Tapi satunya bahasa Melayu, lalu Arabnya jikalau. Nah, jadi jikalau itu ya jika-jika atau lau-lau. Ya. Dua kali ya. Ya, itu artinya keyakinan yang mantap terhadap Islam itu seperti itu. Jikalau. Bahasa pun harus melekat dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau. Manusia mengetahui finida dalam urusan azan, Pak. Wasofil awal dan sof pertama. Di dalam sholat di dalam agama Islam itu ada namanya azan. Dan ada namanya shof pertama ya. Karena setelah azan, panggilan yang dipanggil datang ke masjid. Karena banyak maka bikin sholat berjamaah. Sholat berjamaah tentunya shofnya banyak. Kalau tadi ada 3 shof atau 2 shof atau 10 shof ya. Jadi kalau tahu manusia nilai azan dan sholat jamaah di shof pertama, ini kemudian tidak bisa ditempuh dua itu,
illa ayastahimu, kecuali dengan secara undian. Yastahimu itu diundi. Ya. Lastahamu, pasti mereka minta diundi. Nanti bisa perang, bisa berebut, bisa wah. Apanya pintu bisa rusak nanti. Ya, dorong-dorongan. Iya. Ya kalau hanya dua orang ya, kamu aja duluan, kamu. Apalagi soal nyampe berdua orang pasti soal pertama semua. Nah, kalau jamaahnya ini penuh, kira-kira 20 orang aja dah. Baris. Berebut, Pak. Yang azan berebut, soal pertama berebut. Kalau tahu nilai soal pertama dan azan, nilai pahala, nilai ibadah, nilai jumlah imbalan yang diberikan oleh Allah. Ya, lastahamu, mereka minta berundi supaya jangan berkelahi. Ya, undi, kita undian aja. Ya. Kecuali kalau yang satu shop itu isinya 10, yang datang cuma 5, nggak perlu undian, Pak. Untuk shop pertama. Tapi kalau azan cuma satu azan, Pak. Jamaah ada 100 orang, yang azan cuma satu. Ya. Bagaimana itu menentukannya? Undi. Ya. Undi. Nah, kalau tahu nilainya. Ini, Pak, ini pertama ya. Jadi ini ya, kalau enggak ngerti, Pak, ayo kamu ajalah soal pertama. Nah, duduk kamu dulu, saya di belakang aja. Dia enggak ada ilmu, Pak. Ya. Karena ibadah itu harus pakai ilmu. Jelas, Pak? Boro-boro ibadah, Pak. Masak nasi tanpa ilmu bisa masak nasinya gosong atau mungkin jadi bubur, enggak jadi makanan. Semua dengan ilmu. Man arada dunya bi ilmi wa siapa ingin dunia dengan ilmu, ingin sukses akhirat dengan ilmu. Ya. Tidak ada satu perkara tanpa ilmu. Itu Quran.